Awal informasi hari ini yaitu kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Sebuah minibus menabrak truk di kilometer 126 perbatasan Subang Indramayu. Dua orang tewas di tempat akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi di kilometer 126 tol Cipali perbatasan Subang Indramayu. Minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cirebon menuju Jakarta tiba-tiba menabrak truk yang berada di depannya. Sopir dan penumpang minibus langsung tewas di lokasi kejadian. Kedua korban tewas yaitu Vera Muhammad Balwell berusia 44 tahun, merupakan warga Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dan Rayit berusia 51 tahun, warga Cipinang Besar, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Laka Satlantas Indramayu, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Nyebrang kali mentok ke kanan,